selamat datang dalam serba-serbi tradisi asli Nusantara. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai tradisi kain tenun sengkang. Nanti kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari kita simak tradisi kain tenun sengkang selengkapnya. Menggores masa dan menyimpan makna tersirat. Saatnya kita kembali menengok warisan kekayaan Nusantara dari para leluhur. Salah satu warisan leluhur yang masih terjaga sampai saat ini dapat kita saksikan di Kota Sengkang, sebuah kota di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Secara sosiologis dan budaya, Kabupaten Wajo memiliki kekayaan budaya dan kekayaan alam yang menakjubkan. Di daerah ini ada Danau Tempe yang dikenal sebagai penghasil ikan air tawar. Danau Tempe terbentang laksana cermin raksasa di sisi barat Kota Sengkang. Danau ini memiliki pesona alam yang elok dan unik. Perkampungan nelayan tradisional bernuansa Bugis berjajar sepanjang tepian danau. Berjarak 2 km arah timur Kota Sengkang, dekat Danau Lapulung, terdapat kampung adat Atakae. Di sana terdapat bangunan duplikat rumah adat Wajo. Salah satu di antaranya yang terbesar adalah Seo Raja atau Istana Raja Latendri Bali. Ada yang khas dari masyarakat Bugis sebagai suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Wajo, yaitu keberadaan kain tenun sutra sengkang. Menurut cerita turun-temurun dan beberapa literatur, kain tenun sutra sengkang telah ada sejak ratusan tahun silam. Pertama saya mengungkap sebuah naskah yang pernah saya baca, yaitu Lontara Belawa. Di situ pertama kali saya temukan kata-kata sutra. Di situ antara perkawinan anak kaji dari Luwu dengan Iswari dari Mancapai. Di situ juga saya temukan kata-kata di dalam lontara, kata-kata sengkang. Lalu ini putri dari Mancapai dengan perkawinannya dengan anak haji dari Lu, maka diberikan kekuasaan di 4 daerah, yaitu Tempe, Singkang, Tampang, dan Wage. Nah, disitulah awalnya kita mengenal, sudah mulai kenal nama sutra. Tenun ini sudah ada sejak abad ke-14 di Kabupaten Wajo ini. Namun pada saat itu terbatas pada pembuatan untuk pemakaian sendiri, bukan untuk komoditi dagangan. Misalnya seseorang ingin melakukan hajatan pernikahan, terutama pada acara-acara pernikahan, itu biasanya anak-anak perempuan itu diminta atau disuruh oleh orang tuanya untuk menenun sarung. Apakah untuk dipakai dia sendiri ataukah untuk orang tuanya. Itu sehingga belum
terjadi di masyarakat sebagai suatu komoditi dagangan, tetapi hanya untuk pemakaian sendiri. Sejarah tentang tenun sutra Sengkang tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan Bugis dalam keluarga. Orang tua suku Bugis di zaman dulu menjadikan tenun sutra sebagai salah satu cara dalam mendidik anak perempuan mereka. Nah, salah satu cara untuk mendidik anak-anak perempuan di zaman dulu agar supaya perempuan-perempuan ini bisa menjaga diri, terhindar daripada hal-hal negatif, sehingga lebih banyak dianjurkan atau disuruh oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah untuk menenun. Nah, sehingga akhirnya menjadi suatu tradisi dan budaya pada masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Wajo ini, setiap anak perempuan harus pandai menenun. Dalam bahasa lokal, yaitu Bugis, sutra disebut dengan sabe. Menengok ke masa yang lalu, aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola sutra sudah dilakukan secara turun-temurun, baik dalam skala industri rumah tangga maupun industri menengah. Proses pembuatan kain sutra membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan sedikitnya 15 orang dalam satu kali tahapan pembuatan kain. Sebelum menjadi benang sutra, ada proses yang cukup panjang yang dimulai dari peternakan ulat sutra. Proses ini mulai dari pemeliharaan ulat sutra, proses menjadi kokon, hingga akhirnya menjadi benang sutra yang siap ditenun menjadi sehelai kain. Kita dapat telur dari perhutani sesuai dengan pesanan. Contoh ini tempat telurnya dan menetas, misalnya penetasan tanggal 1. Ini menetas baru 3 hari makan, dikasih makan dengan daun murbei. Ada memang khusus daun murbei itu. Baru 3 hari makan, baru ada instar pertama. Artinya tidur. Instar pertama itu 2 kali 24 jam. Ulatnya tidur itu tidak makan. Baru setelah instar pertama, makan lagi selama 2 hari. Masuk instar 2. Begitu seterusnya sampai instar 4. Ini sudah masuk instar 5. Artinya ini masuk untuk proses pengokonan. Tinggal 3 hari proses pengokonan. Dia akan membungkus dirinya jadi kepompong. Itu seratnya dia mengeluarkan air liur dari mulutnya. Itu bikin bundaran untuk membungkus dirinya. Dan bundaran itulah disebut kokon, dan itulah yang menjadi sutra. Dalam proses pembuatan benang sutra menjadi kain sarung sutra, masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional, yaitu alat tenun gedogan, atau masyarakat Sengkang menyebutnya alat tenun walida. Ini alat tenunan gedogan, satu setnya. Ini pertama alat gulungan benang, baru ini alat penindis untuk menekan benang bawah, baru ini tali untuk alat pembantu untuk benang bawah. Ini sisir, alat untuk mengatur lusi. Ini juga walida, alat untuk merapatkan benampakan. Ini teropong, alat untuk memasukkan benampakan. Dan ini wakangeng, alat untuk gulungan kain. Perkembangan teknologi yang datangnya dari Tanah Jawa berpengaruh terhadap proses pembuatan tenun sutra di sekitar tahun 1950. Dan membuat sebagian proses pembuatan dengan alat tenun gedogan beralih menjadi alat tenun bukan mesin. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah,
apa hubungan ulat dengan kain sutra? Dicatat ya. Apa hubungan ulat dengan kain sutra? Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Keberadaan kain tenun sutra Sengkang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Wajo. Bahkan di tahun 70-an, tenun sutra seolah mempunyai keistimewaan tersendiri saat hari raya tiba. Tidak hanya itu, sutra Sengkang mempunyai nilai simbolik yang sangat tinggi dalam menerjemahkan hubungan suami istri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Tahun 70-an, saya masih dengar semua orang kalau lebaran pasti pakai sarung sutra. Kalau hari lebaran, itu bunyinya sarung sutra. Kalau di masjid, orang berdiri untuk salat, semua pasti terbunyi kedengaran sebagai kain sutra. Dan hari saat itu juga orang pada pakai sutra sebagai pakaian salat Idul Fitri. Lalu yang kedua yang saya lihat, orang Wajo itu biar sebagai ibu rumah tangga, dia memenuhi kebutuhan suaminya, memasak, memelihara anak. Juga dia masih melakukan aktivitas itu dan tidak ada yang terabaikan, semua jadi. Kain tenun sutra Sengkang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan tenun sutra dari daerah lain, yaitu warna yang terang dan mencolok. Warna kain tenun ini pun menjadi makna tertentu dan penanda tersendiri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Kalau berbicara masalah warna, memang ada peruntukan-peruntukan tertentu bagi pemakaian warna itu. Misalnya saja seorang gadis itu biasanya memakai sarung baloreni, kotak-kotak kecil dan halus, dan terdiri dari warna tua muda. Pada umumnya memakai warna pink terang dengan pink muda, ataukah hijau daun dengan hijau muda, dan seterusnya. Berbeda kalau perempuan itu sudah berkeluarga, itu juga memiliki ciri warna tertentu. Ataupun laki-laki yang masih lajang, belum menikah. Nah, sehingga pemanfaatan sarung itu pada zaman-zaman yang lampau, pada umumnya keluarga-keluarga jika menghadiri undangan, membawa serta keluarga-keluarganya. Jika satu keluarga memiliki anak laki-laki, itu dibawa serta dalam suatu acara pesta pernikahan. Dan dipakaikanlah sarung yang menandakan bahwa si anak ini masih bujang. Di keluarga lainnya juga mungkin membawa anak gadisnya yang juga memakai sarung yang menandakan bahwa dia masih gadis. Ya, sehingga kadang-kadang terjadi perjodohan setelah acara itu. Karena pada saat berkumpul, orang-orang sudah bisa melihat, oh si keluarga ini ada memiliki anak laki-laki yang masih bujang, keluarga ini masih memiliki anak yang masih gadis. Jadi ada warna khusus untuk kalangan bangsawan, warna apa, hijau keraton, kalau di sini kan hijau dantu, itu dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu. Itu ada tempat-tempatnya bahwa kalau warna ini kalangan ini yang bisa, umur sekian yang bisa pakai. Itu dulu, tapi sebagian sekarang masih daerah di Tanah Bugis masih pertahankan itu. Sebagian juga tidak pertahankan lagi. Selain warna, motif khas kain tenun sutra Sengkang juga menjadi ciri khas yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Meski seiring berjalannya waktu, motif-motif ini mengalami modifikasi. Sebenarnya motif-motif yang tercipta itu tidak terlepas daripada karakter orang Bugis Wajo itu yang berada dalam
pemerintahan yang demokratis, walaupun pemerintahan itu kerajaan. Itu yang tercipta di masyarakat karena begitu leluasanya, begitu bebasnya orang mencipta, sehingga tidak ada batasan bagi mereka, seniman-seniman perajin tenun ini, untuk mendapatkan inspirasi yang lebih luas lagi, yang kemudian diimplementasikan atau dibuat dalam bentuk motif pada tenunan itu. Selain motif-motif yang memiliki filosofi yang syarat dengan adat istiadat, ada juga motif lagosi yang beberapa tahun belakangan mempunyai tempat istimewa bagi para pecinta kain tenun sutra Sengkang. Motif lagosi diibaratkan sebagai perlambang cinta dan harga diri seorang perempuan Bugis. Motif lagosi itu terjadi sekitar tahun 1930. Ketika itu secara besar-besaran masyarakat Wajo, kaum lelakinya itu banyak yang merantau, seperti misalnya ke Malaysia, ke Sumatera, di Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Nah, sehingga perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suami untuk menjaga diri itu melakukan aktivitasnya kebanyakan di rumah dengan menenun. Dari situlah kemudian muncul inspirasi, kerinduan mereka akan kembalinya sang suami, maka ditenunlah motif-motif lagosi itu yang berbentuk setangkai kembang. Itu perlambang cinta yang terus dijaga sekalipun bertahun-tahun ditinggal oleh suami. Menjaga kesucian, menjaga harga diri seorang perempuan, saya kira di seluruh Indonesia adalah harga mati juga. Usaha tenun sutra tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat Wajo. Karena hampir 15% masyarakat Wajo terlibat dalam proses pembuatan tenun sutra. Tantangan yang dihadapi adalah menurunnya produksi benang sutra, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 10 tahun yang lalu itu kan produk benang sutra lokal melimpah. Sampai Wajo bisa produksi kain itu 2 juta meter per tahun. Itu cerita 10 tahun yang lalu. Nah, sampai awal 2010 kemarin, produk benang sutra lokal menurun. Nah itu, sampai sekarang awal tahun 18 baru ada kayak signal. Karena bibitnya yang dipelihara oleh petani sutra itu tidak berkualitas kayak seperti tahun yang lalu. Nah, kita kemarin mencoba mendatangkan telur impor. Alhamdulillah sudah masuk, tapi belum continue. Selain produksi benang sutra yang mengalami kendala, pemasaran produk tenun juga masih menggunakan cara yang konvensional. Kan sekarang banyak ada media, ada apa, tapi kalau saya sih, prinsip saya, media online itu belum, karena kita kan fashion, bukan kayak rokok. Rokok kalau surya udah kenal orang, kalau kita fashion kan banyak, selalu inovatif, selalu kita memproduk motif-motif baru. Bulan ini mungkin lain lagi, bulan depannya lain lagi, minggu depannya. Nah, untuk mempromosikan di media sosial kan itu orang konsumen itu harus menyentuh, harus merasakan, oh gini loh, melihat langsung. Nah, disinilah harus ada kerjasama dari pihak pemerintah dengan penrajin, dari BUMN untuk binaan-binaan untuk penrajin. Karena begini, sebagian besar penrajin yang ada di Wajo, saya kira di Nusantara ini begitu juga, bahwa kalau biaya promosi untuk pameran-pameran ke Jakarta atau ke luar negeri, sebagian besar ini penrajin ini belum mampu mandiri atau belum mampu membiayai sendiri untuk mempromosikan produknya. Meski demikian, upaya tetap dilakukan oleh para pelaku usaha, termasuk terus berinovasi dalam menciptakan motif yang dapat diterima oleh pasar. Satu hal yang masih sangat melegakan
dan menyisakan harapan besar bahwa sampai saat ini masyarakat Wajo, baik generasi tua maupun muda, sebagai pewaris kekayaan Nusantara ini masih sangat mencintai dan menjadikan sutra sengkang sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan mereka sampai kapanpun. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Kita belajar banyak mengenai kain tenun sengkang. Pertanyaannya, apa yang kamu ketahui mengenai kain tenun sengkang? Dicatat ya. Adik-adik, kalian pasti memiliki pakaian atau kain tradisional daerah kalian. Pertanyaannya, jelaskan mengenai kain atau pakaian tradisional daerah kalian. Apakah ada persamaan dengan kain tenun sengkang? Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik,